Hai sobat. Warga Desa Lambiku, Kecamatan Napa Balano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dihebohkan dengan adanya penemuan yang cukup mengerikan. Saat beberapa orang sedang asyik duduk santai di atas jembatan, tiba-tiba orang-orang tersebut melihat penampakan hewan aligator. Eits, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik dan unik lainnya. Saat dilihat dengan seksama, ternyata hewan raksasa itu adalah seekor buaya dengan ukuran yang begitu besar. Beberapa orang yang melihat fenomena itu akhirnya melaporkan adanya penampakan seekor buaya kepada warga sekitar. Oleh warga, buaya tersebut dipancing menggunakan seekor ayam dan kail. Menurut warga, buaya itu sering memangsa hewan ternak milik warga sekitar. Tak berselang lama, buaya besar itu telah berhasil ditangkap warga. Buaya itu sempat mengamuk saat terikat oleh perangkap yang dibuat oleh warga. Wah, besar juga ya sob. Karena banyak yang penasaran, banyak warga yang melihat ke lokasi sekitar penangkapan buaya. Hal ini juga membuat lalu lintas menjadi macet. Setelah berhasil dievakuasi, buaya tersebut kemudian dipindahkan ke tempat yang aman menggunakan mobil agar tidak membahayakan warga sekitar. Biasanya tampilin kita pakai kurang.